Halo sahabat Lutfi Channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, hari ini saya ada jadwal ngambil atlet merpati di KIP Tangerang di Cimon sama Juno. Jadi yang mau saya ambil ini ada 8 ekor. Nanti dia akan lomba di kandang Juno Love nih, Juno nih. Kandang milik Pak Eko. Nah, buat teman-teman yang semisal nih ya pingin lombain burungnya dan teman-teman pingin meramaikan lomba di LLP, teman-teman silakan kirim burung merpatinya sebelum bulan September. Jikalau teman-teman kirim di tahun ini, nanti lombanya tahun depan 2022. Nanti merpati sudah usia pas lomba. Tapi nanti teman-teman ngekos di Pak Eko ya burungnya. Kalau di kandang saya sudah full ya, kandangnya sudah nggak muat, sudah kebanyakan atlet. Nah, nanti teman-teman silakan hubungi Pak Eko. Ini FB-nya Pak Eko ada di sini. Nanti silakan kalau mau kirim atletnya, mau lomba di kelas apa, jalur timur atau jalur barat, nanti bisa hubungi Pak Eko langsung. Nah, untuk biaya dan lain-lain nanti bisa dibicarakan. Kalau di kandang Pak Eko, di kandang Juno Love, itu bisa menampung 50 penerbang teman-teman. Jadi 50 atlet itu bisa ditampung di kandang Juno Love. Buruan teman-teman kirim merpatinya, ramaikan lomba di LLB, dapatkan hadiahnya teman-teman. Kalau dilihat-lihat tahun depan itu banyak ya, ramai, hadiahnya juga pasti gede. Yang tahun ini aja udah setiap kelas itu udah 50 jutaan. MITS 50 juta, Super Java 50 juta, Sumatera 50 juta. Kalau tahun yang akan datang bisa sampai 70 juta nih teman-teman. Nanti doakan saja ya. Makanya teman-teman ayo ramaikan lomba di LLP biar teman-teman merasakan sensasi lomba lawan senior-senior LLP. Teman-teman, ini sudah hampir sampai di KIP-nya. Jadi yang mau saya ambil ini atlet dari daerah Pekalongan. Ada 8 ekor. Ini mau lomba di Jakarta. Oke teman-teman, ya ini udah mau sampai. Nanti kalau sampai di KIP-nya, nanti saya ngevlog lagi. Saya tutup dulu, nanti lanjut ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai di KIP. Ini Pak Eko lagi mau ngambil burungnya sama Juno. Tuh burungnya tuh. Halo teman-teman semua, ini saya sudah sampai di JLP. Ini di kandangnya Pak Eko nih. Halo Pak Eko. Sore Om Lubi. Ini kita udah ngambil dari mana tadi Pak Eko? KIP Tangerang. Tuh piyeknya tuh teman-teman tuh. Ini atlet-atlet yang akan ngekos di kandang Pak Eko. Ini semuanya total ada 8 ekor yang tadi diambil dari KIP. Ini siap bersaing di POM LLP tahun depan 2022 mendatang. Kalau teman-teman mau ngekos bisa hubungi Pak Eko langsung Pak Eko ya. Siap. Nanti teman-teman tanya-tanya masalah ongkos atau apa yang berkaitan dengan ngekos di kandang Pak Eko, nanti bisa hubungi Pak Eko. Okay. Ini kandang penerbangnya di sini kira-kira muat berapa ekor Pak Eko? Kalau idealnya sih 50 ekor masih muat. Ya. Ya, cuma untuk menghindari overload ya, kita batasi di situ aja. Ya, jadi bawah 50 ekor nggak apa-apa, 40 ekor gitu. Nanti teman-teman jangan lupa ya ngekos di Pak Eko kalau mau bersaing di LLB. Kalau di kandang saya itu sudah full, nggak bisa menerima atlet lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. Semoga burung teman-teman semua yang masih ikut lomba bisa menjadi juara. Salam satu hobi dari saya Lutfi CNL. Bye bye.